Halo teman-teman hobi kayu, sampai ketemu lagi dengan Dika Woodcraft. Saya hari ini lagi habis berkarya kecil ya. Ini box untuk cincin sebenarnya. Nah, ini saya buat dari apa, bekas balokan jati Belanda gitu ya. Sebelumnya saya pribadi mungkin agak terlambat ya ini ya, karena kesibukan. Saya sudah pengen buat video tapi sudah lama nggak keturutan. Nah, mengucapkan saya pribadi Dika Woodcraft mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf dan lahir dan batin buat teman-teman yang mungkin mengenal saya. Kalau saya ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Prosesnya ini simple sebenarnya ya. Melakukan pemotongan-pemotongan semuanya menggunakan bandsaw, dan proses pengeriman saya menggunakan lem kronai. Tidak, karena masih baru, saya baru megang, baru berkarya ini, jadi mungkin masih banyak hal-hal yang apa masih kurang presisi gitu ya. Ternyata memotong lingkaran penuh ini juga tidak mudah gitu ya. Tapi karena terus belajar, mungkin lama-lama akan menjadi kebiasaan. We'll be right back.
info khusus buat teman-teman. Mengapa saya memamerkan grafiti tadi, salah satu bagian sebuah karya ya, yang mungkin saya akan membedahnya apa terkait dengan proses ini. Nanti mungkin acara Agustus, insya Allah Malang akan mengadakan Kopdar Jatim. Nah, itu yang akan kita konsep adalah, salah satunya adalah pameran karya khusus untuk HK Jatim. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang lain boleh ikut gitu ya, HK-HK yang lain, artinya dari pusat dan seterusnya. Nah, ini juga masih berusaha melobi HK pusat, Mas Done, untuk datang, dan rekanan-rekanan hobi kayu, mungkin Jabodetabek gitu juga bisa datang, Omedo gitu ya, saya undang resmi nanti bisa bergabung di acara Kopdar itu. Nah, ini bocoran sedikit, nanti acaranya seru sekali. Yang penting adalah siapkan sebuah produk yang nanti akan bisa Anda bawa ke apa Kopdar Jatim yang tempatnya di Malang, dan bawa hadiahnya.